Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk saudara-saudaraku se-Indonesia. Mengenai penolakan bantuan ke Cianjur oleh warga Cianjur, ingin saya klarifikasi. Warga Cianjur menolak bantuan ke Cianjur dari non-muslim disebabkan karena isu yang beredar di luaran mengatakan kalau warga Cianjur banyak yang dikristenisasi, makanya Allah memberikan cobaan berbentuk musibah yaitu gempa. Sekarang warga Cianjur bukan yang munafik, tapi mereka ingin meluruskan argumen dari masyarakat Indonesia tentang Cianjur yang dikristenisasi. Jadi seharusnya kalau mau memberikan bantuan ke Cianjur, kenapa harus dibilang misalnya dari gereja itu, dari vihara itu, dari umat apa gitu loh. Kenapa harus dibikin kayak gitu? Kalau mau ini mah ya udah batas berdasar ini aja, daerah aja kalau mau dibikin juga gitu. Misalnya sumbangan pakaian layak pakai dari misalnya Sumatera Barat gitu, atau Medan gitu, dari provinsi Medan, dari provinsi Sumatera Utara, dari provinsi Sulawesi Selatan, provinsi apa, itu aja dibikin. Jangan dibikin dari gereja itu, dari gereja itu. Mereka udah cukup menderita karena musibah, dapat lagi fitnahan kalau mereka tuh dikristenisasi gitu. Itu yang menyebabkan mereka tuh menolak bantuan dari non-muslim gitu. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku, bukannya mereka munafik, tapi karena mereka sudah kena musibah, batin mereka terluka mendengarkan isu-isu yang mengatakan kalau mereka itu banyak yang dikristenisasi, dan gara-gara dikristenisasi makanya Allah murka dan memberikan ujian dan cobaan berupa bencana gitu.